adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Happy Holy Kids. Aku harus
Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Mondi tidak takut hantu. Mondi keren deh. Bukan hanya Kit yang keren, tapi Mondi juga. Karena Mondi berani nonton film horor. Karena Mondi berani. Mondi, monyet yang trendy, nonton film sendiri tanpa ditemani karena Mondi nonton film horor sebab Mondi anak yang berani. Mondi hebat. Happy selalu gembira, bernyanyi shalalala. Happy tak mau sedih dan tak mau marah. Happy selalu gembira. Hai Happy. Hai Mondi. Happy, Mondi mau cerita. Cerita apa? Mondi keren deh. Tadi malam Mondi nonton film horor. Oh, film yang seram-seram itu ya? Iya, Mondi tidak takut. Happy pasti belum nonton kan? Iya, Happy kalau nonton film dipilih-pilih dulu. Ah, Happy nggak hebat nih. Mau hebat tidak pernah nonton film horor. Rajin belajar juga sudah hebat. Tangkap atuh Sumo. Tangkap juga Kit. Hai Kit, hai Sumo. Hai Mondi. Mondi main bola yuk. Maaf, Mondi sibuk. Kit, Sumo, kalian suka nonton film horor tidak? Hah, film horor? Iya. Film yang banyak hantu-hantunya itu oh, loh. Oh, Steh tidak suka. Sumo juga, kata Papa dan Mama Sumo, nonton filmnya harus yang berpendidikan. Ya, tidak keren. Sumo kan suka makan. berarti keren kan? Sudah, biarin saja atuh. Mondi teh mau bilang apa? Sumo teh tetap tidak boleh nonton film horor ya. Iya dong, Sumo nonton yang ada. Makan-makannya aja deh. Aduh, kenapa di sini seram ya? Mondi! Wah, kabur! Ada hantu! Lari! Wes, gampang. Mau makan, mau pamer topeng baru. Atau jangan-jangan Mondi mau supaya kuma kejar. Wes, gampang. Mondi, tunggu kuma. Kuma kan kura-kura, berarti larinya juga pelan. Wes, gampang. Mondi, tungguin dong. Mondi, tunggu. Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini.
agar tidak bangun kesiangan. Banyak kegiatan esok hari, perlu badan sehat dan kuat. Kalau tidur terlalu malam, badan capek dan malas bangun pagi. Banyak kegiatan jadi terganggu, akhirnya malas ke sekolah. Belajar adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Benar-benar seram sekali di pemancingan itu. Masa bisa ada hantunya? Seperti suara-suara hantu. Hantu! Wah! Hantu! Mondi kenapa, Kelly? Sudahlah, biarin aja. Oh iya, cerita Kelly lucu sekali. Iya dong, Kelly. Stop! Keluar kau! Jangan takut-takutin Mondi! Itu Mondi ya? Kenapa teriak-teriak sekali? Hei Mondi! Hah? Jadi ini yang nakut-nakutin Mondi? Mondi kenapa? Oh hantu! Kau menyerupai teman Mondi ya? Aduh Mondi, kenapa sih? Sudahlah hantu, jangan bohong! Kau jangan ganggu Mondi lagi. Mondi, ini Rabi. Masa dikirain hantu? Hantu bisa bohong juga ya. Wah, suara siapa itu ya? Seram. Itu sih suara teman Mondi. Tidak. Mondi. Banyak sekali sih hantunya. Ih, seram. Mondi! Hantu! Mondi! Mondi!
Rabi, Kuma. Maaf ya Mondi, Kuma tidak bermaksud menakuti Mondi. Kuma hanya ingin bermain sama Mondi. Mondi, kenapa Mondi jadi takut seperti ini? Bukannya Mondi pemberani? Iya tentu itu, tapi ada suara hihi kan Rabi? Iya memang ada, tapi itu suara Kela Kelly. Ya ampun, Mondi lupa. Kela Kelly kan ketawanya seperti itu. Benar-benar menakutkan. Mondi kenapa jadi takut seperti ini? Sampai pingsan segala. Iya Rabi, tadi malam Mondi nonton film horor. Saat Mondi tadi lagi jalan, Mondi dengar suara yang aneh-aneh. Wah, pantas saja. Mondi tidak pilih-pilih film yang bagus untuk Mondi ya. Iya, Rabi. Mondi pikir kalau Mondi nonton film horor, Mondi akan keren, terus hebat juga. Nah, begini saja. Ini pelajaran berarti buat Mondi. Film horor itu bukan membuat kita menjadi lebih berani, tapi lebih membuat kita menjadi penakut. Takut gelap, takut sendiri. Begitu ya, Rabi. Iya, begitu. Jadi, kalau nonton film itu harus ditemani papa mama. Mondi ditemani papa mama tidak? Tidak, Rabi. Mondi nontonnya sembunyi-sembunyi. Nah, ketahuan kan? Teman-teman, tontonlah yang bermanfaat, misalnya dengan menonton film yang berpendidikan, tapi harus ditemani. Papa Mama. Bagus. Ada banyak acara di TV, aku harus memilihnya, tapi aku bingung nonton yang mana, semua di TV. Aku harus memilihnya, tapi aku bingung nonton yang mana, semua menarik. Happy Holiday, Hera. Happy Holiday, Hera. Happy Holiday, Hera. Yang ingin jadi anak webat prestasinya.
sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly. Tim kreatif. Vincent Siana Kristin Yasi. Sutradara. Wadi. Produser. Om Jarod dan Kak Uji.